Ini 20 pemain Timnas Indonesia U16 untuk turnamen di Vietnam. Timnas U16 bakal mengikuti Vietnam International U15 Football Tournament Invitation 2017 pada 14-18 Juni nanti. Tim Nasional, Timnas Indonesia U16 bakal mengikuti Vietnam International U15 Football Tournament Invitation 2017 di Da Nang, Vietnam, 14-18 Juni nanti. Ini merupakan ajang internasional pertama bagi skuad yang dilatih Fahri Husaini itu. Fahri pun sudah memilih 20 pemain terbaiknya untuk mengikuti kejuaraan ini. Ini berdasarkan hasil penilaiannya selama menggelar pemusatan latihan di Jakarta dan dalam beberapa laga uji coba, termasuk ketika menaklukkan Singapura U16 dengan skor telak 4-0, 8 Juni lalu. Pada turnamen ini, ada 4 tim yang berpartisipasi. Selain tuan rumah Vietnam dan Indonesia, ada juga Myanmar dan Taiwan. Turnamen ini dijadikan Indonesia U16 sebagai bagian persiapan untuk mengikuti Piala AFF U15 2017 di Thailand, 9-23 Juli 2017. Selain itu, mereka juga akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U16 2018. Timnas U16 bakal mengikuti Vietnam International U15 Football Tournament Invitation 2017 pada 14-18 Juni nanti. Tim Nasional, Timnas Indonesia U16 bakal mengikuti Vietnam International U15 Football Tournament Invitation 2017 di Da Nang, Vietnam, 14-18 Juni nanti. Ini merupakan ajang internasional pertama bagi skuad yang dilatih Fahri Husaini itu. Fahri pun sudah memilih 20 pemain terbaiknya untuk mengikuti kejuaraan ini. Ini berdasarkan hasil penilaiannya selama menggelar pemusatan latihan di Jakarta dan dalam beberapa laga uji coba, termasuk ketika menaklukkan Singapura U16 dengan skor telak 4-0, 8 Juni lalu. Pada turnamen ini, ada 4 tim yang berpartisipasi. Selain tuan rumah Vietnam dan Indonesia, ada juga Myanmar dan Taiwan. Turnamen ini dijadikan Indonesia U16 sebagai bagian persiapan untuk mengikuti Piala AFF U15 2017 di Thailand, 9-23 Juli 2017. Selain itu, mereka juga akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U16 2018.